Tempat paling baik di Mentawai adalah Pulau Siberut yang alamnya masih relatif asli. Beberapa jalur setapak yang fenomenal alamnya serta hutan yang masih asli juga. Dalam perjalanan dapat disaksikan bermacam satwa liar yang endemik seperti monyet, tupai, musang, tikus, burung, ular, kadal, kura-kura, kodok, katak, serta serangga. Demikian pula flora seperti jelatung, gaharu, anggrek, rotan, dan bunga bangkal. Wajab adalah tradisi atau kebiasaan berburu orang Mentawai, khususnya di daerah Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, daerah hulu seperti Matotonan yang dilakukan bersama-sama dengan anggota suku. Kali ini saya bersama suku Mentawai akan berburu babi hutan yang tidak jauh dari pemukiman warga setempat. Perburuan menjadi kegiatan utama masyarakat Mentawai. Hal tersebut sangat erat sekali hubungannya dengan kepercayaan adat. Semua binatang liar diburu kecuali ular. Primata, babi, dan rusa paling dicari oleh suku adat. Berburu dimulai ketika seseorang melihat binatang buruan seperti babi hutan, rusa, atau monyet. Kelompok itu kemudian bergerak dengan senyap sambil mengamati jejak kaki binatang yang akan diburu. Ada kalanya mereka juga membawa anjing yang menjadi pelacak jejak kemana arah binatang buruan bersembunyi. Thank you.
Thank you.